penyambutan yang ditata oleh gerak tari dengan tidak meninggalkan pakem-pakem tari Bali. Penata tari Inengah Darsana SSN MSI Nitutu Arini Ekayati SSN, penata tabuh Gidewo Gede Darmayasa SKR MPLH, dan pembina Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bali Bapak Agus Nyoman Harmaya SEMSI. Hadirin sekalian, berikutnya kita dengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Direktur Promosi Dalam Negeri Dirjen Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Bapak M. Farid. Tokoh masyarakat, khususnya yang berada di Bangli, yang hadir, yang kami hormati dan kami muliakan, segenap masyarakat Bangli, tentunya memiliki jawara-jawara dari aneka lomba tersebut, dan siapa-siapakah mereka? Hadirin sekalian, inilah jawara-jawara dan pemenang-pemenang dari lomba-lomba tersebut. Yang pertama, Lomba Kano. Kami informasikan untuk nama-nama yang sudah kami sebutkan untuk bisa langsung naik ke atas. Lomba Kano, juara pertama, Nang Putu Awet. Bisa naik, Bapak? Lokal, juara ketiga, Mas Lia. Juara kedua, Ketut Kamadi. Dan juara pertama, Ketut Ginastra. Baik, kami persilakan, inilah pemenang juara untuk chef lokal, ahli-ahli kuliner spesial Batur Kintamani. Silahkan. Dan kami informasikan untuk juara chef lokal, Ketut Kamadi. Bisa naik ke atas. Atau mewakili keluarga. Baik. Penyerahan hadiah pemenang lomba akan diserahkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Insinyur Jerawacik SE, dan sekaligus akan memberikan sambutan dan akan membuka acara festival Danau Batur pertama dengan menandatangani prasasti. Kami persilahkan, Bapak. Hadirin, kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Putra Daerah Spesialis, Putra Batur.